Kok lain sekali malam ini? Jangan mengada-ngada. Orang gak apa-apa. Atau kau sakit barangkali? Itu sebenarnya yang mau saya bilang sejak tadi. Tapi saya takut kamu ngambek. Kenapa ngambek kalau memang sakit? Kalau begitu saya pulang ya. Hah? Saya pulang. Oh iya, iya. Tapi kamu gak perlu nganter saya, Will. Katanya kau sakit. Tapi malam ini saya mau pulang sendiri. Ingat, Will, kalau saya lagi punya mau. Oke, oke. Tapi boleh kan mengantar sampai di luar? Panas rambut jadi merah. Engkau satu dalam padu. Sesaat di dalam mimpi. Kabut biru di malam kelabu, derai tawa nan menggila, bisik lembut perawan muda. Bentar ya. Dalam sepi tak bertepi, daun-daun berguguran, bersepi panas merapu, merapu, darah muda gejolak asmara, dalam gelap yang melingkar. Penuh godaan, peluh hangat bertetesan, oh nikmatnya. Dingin tulang jadi beku, panas rambut jadi merah. Engkau satu dalam padu. Saat di dalam mimpi, oh nasibmu. Apa kabar buku-buku? Apa kabar pemalas? Dunia ini memang aneh. Yang pintar ngejar pintar, yang bodoh ngejar bodoh. Bukan dunia yang aneh, tapi kamu yang aneh. Sudah bodoh minta blow on. Buat apa pintar-pintar kalau pacar sudah pintar? Ntar berantem terus. Biar aja. Sejak saya suka kamu, betul-betul saya jadi bodoh. Kamu bisa aja. Narti, selamat malam. Saya kira siapa? Loh, kenapa? Tidak, tumben. Kita pulang sama-sama ya. Kok pakai dibukain pintu segala? Sorry. Saya kadang-kadang gugup. Selamat
Selain itu, maksud saya, jadi kita langsung ke rumah kan? Habis mau kemana lagi? Ya, maksud saya memang begitu. Sorry mengganggu. Gak apa-apa. Boleh saya masuk? Silakan. Saya mau minta maaf atas peristiwa sebulan yang lalu. Malah saya sudah melupakannya. Syukurlah kalau begitu. Oh ya. Belum mau tidur kan? Belum, sebentar lagi. Kamu selalu disiplin. Itulah salah satu yang saya kagumi. Ibu saya selalu menekankan agar saya disiplin seperti kamu. Setiap orang punya tata cara sendiri kan? Ada orang yang sama sekali tidak disiplin, malah sukses. Tapi umumnya... Ya, umumnya memang. Maut. Apanya yang maut? Bukan main. Sejak kapan kamu pinter ciuman? Sejak bayi dong. Oh, pantes. Tenang. Siapa? Gak apa-apa. Kalau gak apa-apa, ya mama. Kok panik sih? Katanya buaya. Enggak. Siapa yang panik? Saya memang buaya. Tapi buaya berbudaya. Sopan. Sopan. Kalau mau lebih sopan lagi, kita pindah yuk. Kemana? Kamu belum pernah tahu kamar saya kan? Hah? Kok pakai kaget? Orang dapat lotre. Cewek ah. Asik. Selain itu, saya punya... maksud saya... Saya mau ajak makan malam besok di luar. Bagaimana? Saya senang sekali. Tapi besok malam saya harus memberi asistensi. Lusa malam? Bagaimana kalau kelak saja? Kalau betul-betul mempunyai waktu yang terluang. Kamu benci saya? Kenapa, Hendro? Saya tidak punya alasan untuk membencimu. Saya sungguh-sungguh. Tapi saya tidak tahu bagaimana caranya. Tapi demi Tuhan, saya mencintaimu. Nardi. Saya sayang padamu. Tapi saya tidak mencintaimu. Cuma terus-terusan. Kalau yang satunya ke utara, pasti yang lainnya ke selatan. Kamu sendiri? Ke atas. Hah? Jangan sekarang, Will. Lain kali aja. Kamu kan tahu sifat Tari. Iya, biar dia remuk. Ntar Tari ngak dia. Penipu.
Kalau sampai di Bandung, sempatkan cari ayahmu. Buat apa? Orang dia ingat kita aja enggak. Bagaimanapun dia tetap ayahmu, kau harus tetap hormat kepadanya. Kenapa sih ibu selalu ingat ayah melulu? Coba kalau ibu bisa melupakan ayah sama sekali, pasti ibu akan bisa lekas sembuh. Ayah sudah bikin susah ibu, sekarang ibu selalu ingat. Tambah susah dong. Mas, nanti jangan lupa beli oncom ya. Apa kata dokter, Bu? Mas, lupakan ayah. Pikirkan yang enak-enak saja. Anggap saja ayah sudah dikubur. Jangan bicara begitu, Iwan. Itu durhaka. Mana yang lebih durhaka? Ayah atau Iwan? Ayah jelas meninggalkan kita semua gara-gara seorang perempuan. Apa itu tanggung jawab seorang ayah? Mas, ibu sedang sakit. Maafkan, Bu. Iwan tidak bermaksud menyakiti hati ibu. Ibu mengerti. Iwan berangkat, Bu. Hati-hati. Thank you.
Kau sudah dewasa betul sekarang, Wan. Fitri bagaimana? Pasti dia juga sudah jadi seorang gadis sekarang. Ayah tahu bahwa kalian sangat membenci ayah. Tapi bagaimanapun, maafkanlah ayah. Saya dengar ibumu sakit. Ibu saya sehat walafiat. Apa? Ibu, Mas. Kemarin Fitri bawa ibu ke rumah sakit. Darahnya banyak sekali, Mas. Jangan nangis, Fitri. Selamat siang, dokter. Siang. Ibu saya tidak apa-apa kan, dokter? Tidak. Hanya ibu saudara memerlukan sekali istirahat yang banyak. Saya anjurkan saudara setuju untuk mengirimkan ibu saudara ke sebuah sanatorium. Kalau itu memang yang terbaik, dokter? Saya kira iya. Di sanatorium, ibu saudara akan mendapatkan semua yang diperlukan. Sekarang betul-betul ibu merasa sehat sama sekali. Selalu begitu. Sok, sedikit merasa enak, ibu bilang sembuh. Lalu ibu bilang, jangan beli obat lagi, sayang uangnya. Lalu kerja ini, kerja itu. Kok lebih galak dari suster di sini? Ibu kelihatannya memang sehat. Tapi Fitri betul juga. Pokoknya ibu jadi tahanan. Begitu? Ya enggak dong, Bu. Sudah waktunya tidur, Bu. Sebentar, Nak. Kalian lihat? Tahanan malah enak. Bisa tidur kapan saja. Memang dasar orang sinis. Belum pernah saya menghadapi ujian seperti ini. Tapi saya senang cara Profesor Wirasto mengajukan persoalan. Saya kira dialah tokoh yang paling realistis di universitas ini. Ngomong-ngomong, kamu sudah besuk ibunya Iwan Narti? Loh, kapan masuk rumah sakit? Kok nggak tahu? Kan sudah hampir setengah bulan saya kira. Rumah sakit mana? Tadinya sih di rumah sakit umum. Sekarang sudah pindah di sebuah sanatorium di luar kota. Narti, bagaimana ujiannya, Nar? Baik. Tunggu. Kok kelihatannya... Oh ya, tolong katakan pada ibumu. Mungkin saya pulang agak sorean. Memangnya mau kemana? Ada perlu. Sudah ya, Hen? Kan bisa saya antar. Tidak usah. Ada apa kira-kira, Ham? Biasa perempuan. Selalu sok genting, tenang, karena air yang tenang yang mampu menenggelamkan. Rokoknya dulu dong. Jadi, Fitri nggak boleh besuk? Kamu lihat sendiri, ibu sudah hampir sembuh, dan langit mendung. Kalau hujan di jalan, saya tambah repot nanti. Kalau begitu, titip cium buat ibu. Kalau mau titip cium, sini dong.
Udah, jaga rumah baik-baik ya. Kau baik sekali, Narti. Sekali lagi saya minta maaf. Karena baru sekarang saya menengok ibu. Gak usah minta maaf. Karena kau memang sangat sibuk. Lagi pula ibu tidak apa-apa kok. Kau lihat? Begitu Narti datang, begitu ibu sehat sama sekali. Saya harap ibu segera pulang kembali ke Jakarta. Ya, memang. Minggu depan juga ibu sudah pulang. Kemarin dokter bilang begitu. Tapi kenapa tidak sama-sama Iwan perginya ke sini? Tadi Narti langsung dari tempat kuliah sih, Bu. Kalau Iwan biasa jam berapa datang kemari? Ini Iwan. Aduh, kok pakai ngagetin begitu? Fitri mana? Tidak ikut, Bu. Ibu pikir juga lebih baik begitu. Tidak baik rumah keseringan kosong. Selamat siang, Bu Asisten. Apa kabar Pak Surahman kita? Sudah jadi profesor dia, saya kira. Dia kan tukang sulap. Kamu kan lebih tahu dari saya. Narti pasti sangat repot. Sambil kuliah, juga memberikan asistensi. Tidak terlalu, Bu. Kau membawa jeruk terlalu banyak, Narti. Apa kau tidak ingin mencicipi, Wan? Ibu kan tahu, saya paling tidak suka jeruk. Ya, tapi kalau kau pulang nanti, bawa saja jeruk-jeruk ini. Kalau kau tidak suka, ya buat Fitri. Tinggalkan 2-3 buah untuk ibu. Daripada busuk ya, Narti? Beban. Oh iya, nanti pulangnya sama-sama. Antarkan Narti sampai ke rumahnya ya, Wan. Tambah berat lagi. Iwan, biar Bu, saya naik bis saja. Enggak mau betulan nih. Narti, sebentar lagi hujan. Nanti kamu kehujanan. Peduli amat. Nanti kamu sakit. Mati juga biar. Nekat. Narti, kalau kamu tetap keras kepala, nanti kamu saya cium lo ya. Lakukan kalau berani. Sama nekat. Stop, Pak. Jangan, Pak, terus. Sama nekat ya. Sejak pacaran sama Pak Surahman ya. What? Diajarin apa dia. Apaan sih? Biarin. Jangan nekat dong. Sekarang mau gak? Mau. Mau. Gitu dong. Ayo naik. 1, 2, 3. Nah, kamu betul-betul gila. Sekali-sekali gila sehat kok. Thank you.
kosong nih. Eh? Gimana ya? Itu dia. Kok lesu amat tuh muka? Patah hati. Kayak pejangga lama. Tari. Patah yang lain kita bersedih. Tapi kalau patah hati kita harus ketawa. Saya ini betul-betul sedang ada perkara. Mau dibilang jatuh cinta? Ya, bisa juga. Tapi... jatuh ke jurang boleh. Jatuh cinta jangan. Pantang. Orang tua bilang tabu. Saya serius nih. Saya penasaran. Soalnya tuh cowok udah punya pacar. Rebut dong. Kok sulit amat? Itulah kenapa saya menyepi di sini. Saya lagi cari inspirasi. Bagaimana caranya merebut cowok? Tidur aja sama dia. Ngajarin. Kalau memang sudah, klaim dong. Iya, kalau saya hamil. Kalau tidak, kan malah tambah mumet. Datang saja ke dokter kandungan. Periksa atau apa, kek. Ujuk dokter. Supaya kamu dapat surat keterangan bunting. Betul juga kamu. Ya, Nyonya. Nyonya siapa tadi? Nyonya Iwan. Oh, Nyonya Iwan. Rupanya kita masih harus sabar menunggu. Jadi tidak ada tanda-tanda? Belum. Belum ada tanda-tanda. Tidak usah buru-buru, kan? Nyonya masih sangat muda, masih... Tapi saya sudah ingin sekali punya anak, dokter. Sudah lebih dari 2 tahun setengah kami menikah dan selalu bersama-sama. Terus terang saya merasa cemas sekali karena begitu seringnya kami melakukan itu. Tapi kok? Jangan cemas dulu. Dengan kecemasan, keadaannya akan lebih memburuk lagi. Minggu depan saja Nyonya datang lagi ya. Dan usahakan suami Nyonya juga datang. Terima kasih, dokter. Ya. Dokter? Ya, bagaimana? Sebenarnya ada yang lain yang mau saya sampaikan. Sampaikan. Pasien yang baik akan menyampaikan segala sesuatu sejujur-jujurnya. Saya merasa sangat berbahagia sekali dan berterima kasih sekali. Sekiranya dokter Sudi memberikan surat keterangan yang menyatakan saya hamil. Tapi Nyonya. Betul, dokter. Tapi suami saya mau berniat kawin lagi. Kalau ternyata sampai hari ini saya tidak hamil. Tolonglah, dokter. Saya menaruh simpati atas keadaan Nyonya. Tapi saya hanya bisa menganjurkan agar Nyonya datang saja pada suatu biro penasehat perkawinan. Dokter. Menyesal sekali, Nyonya. Selamat sore.